Saudara, 10,000 penduduk sekitar kampung Datuk Keramat, Wang Semaju dan Rawang menerima pek sumbangan Ramadan Gardenia menerusi projek Zero Hunger, Anjuran Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Program yang berlangsung di Masjid Abu Ubaidiyah Al-Jarrah, Taman Seri Rampai itu mensasarkan golongan B40 bertujuan mengurangkan beban perbelanjaan keperluan makanan semasa bulan Ramadan. Menurut pengerusi PPIM, projek ini bukan hanya terhad di sekitar Lembah Kelang, malah sumbangan akan diperluas ke seluruh negara bagi membantu mereka yang memerlukan. Barang-barang ni akan ke, contohnya di Biduk, ke Biduk, ke Kuantan, ke Sungai Petani, ke Pulau Pinang, ke Kedah. Untuk diedarkan selain daripada yang Rawang ini, memang dia memang kita distribute insyaallah evenly supaya ia sampai kepada target kita lah. Pengurus Besar Hal Ehwal Korporat dan Perhubungan Awam Gardenia Bakeries Kuala Lumpur, Puan Hazlina Harun dalam pada itu berkata, kerjasama strategi ini akan diteruskan pada masa akan datang. Gardenia dah lama bekerjasama dengan PPIM. Jadi ada apa-apa yang kita boleh buat bersama, kita akan teruskan. Jadi PPIM adalah rakan pejuang, seperjuang Gardenia untuk reach out kepada yang memerlukan. Turut serta menerima pek sumbangan tersebut adalah wakil daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Setapak dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dari Markas Kementerian Pertahanan Kementah.